Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Heri Syabas 19. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview satu buah produk kembali, di mana produk ini adalah sebuah alat multi tools ya, yang berfungsi atau bermanfaat untuk teman-teman dalam melakukan atau menemani kegiatan outdoor di lapangan ya. Jadi modelnya itu, ini tuh sebenarnya kunci Inggris ya. Jadi fungsi utamanya itu kunci Inggris, tapi dia portable, lebih kecil, keren ya. Jadi bahannya sendiri itu ini bahan stainless ya. Jadi teman-teman akan mendapatkan dua variasi warna, di bagian gagang warna biru, di bagian ini tuh warna silver ya. Oke, nanti juga teman-teman akan mendapatkan satu set berikut dengan holster ya. Nah, holsternya sendiri itu ini bahan kanvas ya, dan ada tulisannya tuh merek Tokga ya tuh. Oke, dan di bagian belakang teman-teman akan mendapatkan selobong nih untuk dikombinasikan di area sabuk atau koppel ya. Jadi lebih simpel ya, jadi nggak perlu dikantongin karena sudah termasuk set dengan wadah penyimpanannya. Oke, nah untuk diameternya kita ukur dulu. Untuk panjangnya ini sekitar 18 cm ya, dengan lebar kurang lebih 3,5 cm. Oke. Nah, jadi untuk fungsi utamanya itu di kunci Inggris ya. Jadi cara pemakaiannya sama seperti kunci Inggris pada umumnya. Oke, seperti ini. Nah, untuk fitur lainnya itu di sini ada beberapa fitur tersembunyi ya. Nah, di sini tuh ada yang pertama ada untuk pembuka botol ya. Jadi ada dua model, dua versi ya. Terus di sini juga akan teman-teman mendapatkan pisau ya, dengan area ketajamannya yang bergelombang atau bergerigi ya, dengan teksturnya agak sedikit kasar ya di bagian sininya nih, bisa teman-teman lihat. Jadi ini tuh hampir sama seperti gunting kuku ya, jadi untuk mengikis area-area yang kasar ya, jadi bisa bermanfaat. Nah, di bagian sini tuh bagian ujungnya itu agak sedikit mipih ya, agak tajam, jadi untuk mencongkel area-area tertentu ya. Dan yang terakhir itu ada pisau ya, tuh pisau seperti ini dengan variasi 3 lubang. Oke, untuk tajamannya di kedua sisi ya. Oke, jadi di bagian sini ada 3 aksesoris ya, fitur tersembunyi. Dan selain itu di sini juga ada satu fitur tambahan ya. Jadi di area belakang sini nih teman-teman bisa lihat ada area hitam. Jadi di sini tuh adalah masih ada ruang kosong ya. Jadi untuk membukanya itu teman-teman bisa tekan area ini nih. Kita tekan lalu kita dorong keluar. Nah, di sini teman-teman akan mendapatkan bisa lihat tuh 3 buah mata obeng ya. Jadi bisa teman-teman manfaatkan ketika penggunaan obeng. Nah, di sini tuh ada mata obeng kembang minus dan model-model ini apa? Letter L gitu ya, kotak. Nah, untuk cara pemakaiannya kita sampelkan. Nah, untuk di sini tuh ada lubang ya, jadi teman-teman bisa manfaatkan, dan ini tuh fungsinya untuk menjadi penyangga untuk mata kuncinya ya. Jadi bisa dimasukkan, nanti kalau sudah pas baru bisa digunakan ya. Oke, barangnya keren, simple ya, harga juga terjangkau. Jadi untuk variasi warna hanya satu ya, seperti ini. Dan teman-teman juga akan mendapatkan satu set unitnya dan berikut wadah untuk penyimpanannya. Jadi untuk teman-teman gunakan atau menemani kegiatan outdoor sangat bermanfaat. Jadi untuk teman-teman yang ingin memiliki barang ini silahkan diorder. Kami juga memiliki beberapa akun di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan bahkan Lazada. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa. Mereknya itu Tokga ya. Ya, Tokga, bukan laki-laki guy. Ya. Nah, jadi untuk warnanya sendiri ini tuh kombinasi ya. Jadi di bagian gagangnya itu warna. Laki-laki. Ini apaan?